Helvi Tiana Rosa dalam puisinya Salam Negeriku. Salam air mata negeri cinta. Aku masih memeluk merah putih, berdiri di sini, mendengar desau suara darah yang sama, menyayat-nyayat cakrawala abu. Siapakah yang membakar asa dan cinta yang dulu setia kita pelihara? Sementara secara tiba-tiba kita gadaikan kemanusiaan kita pada sesuatu yang bernama kebiadaban. Aku masih memeluk merah putih, berdiri di sini, menyaksikan jutaan jiwa mengigau dan mencabik-cabik saudara sendiri, sementara jutaan jiwa lainnya jadi pengungsi jerih. Lapar. Mereka minum haus. Darah, air mata mereka tumpah menjelma sungai-sungai perih di sepanjang jalan sejarah. Aku memeluk merah putih berdiri di sini menatap para pemimpin tercintaku. Kini kata-kata mereka hampir angin. Mereka cari nurani di balik kursi. Aku bertanya-tanya, apa mereka tahu di mana menempatkan Tuhan dan rakyat dalam diri serta diskusi-diskusi itu? Bisakah mereka istirahat dari perseteruan karena waktu telah semakin debu? Kota-kota berteriak parau. Merdeka! Masih ku peluk merah putihku berdiri di sini. Oh, para ulama, mata air kesejukan kami yang menatap dengan mata langit. Dari hati yang khusyuk dan mulut mereka akan keluar mutiara yang bercahaya. Tapi ayat-ayat telah dibakar dalam tanah air yang api. Mereka menangis, air matanya menjelma curah hujan di pekarangan negeri. Lantas, samar mata nyeriku melihat orang-orang kabut bergentai hangat. Tak ada tanda sujud, tiada izah. Tetapi
mereka kenakan jubah ulama kami. Aku pun tetap berdiri di sini memeluk merah putih. Kutatap mata hitam para kanak-kanak di pengungsian kumuh. Dan kutemukan diriku terhempas dalam lalu. Kembali pada masa kecil yang binar di negeri damai. Hati-hati berpelukan, tebaran senyum, uluran tangan, hasil tanah melimpah. Kebahagiaan seperti kupu-kupu yang kembara di taman-taman kasih. Salam cinta negeriku air mataku. Salam air mata negeriku cintaku. Kini di atas puing-puing luka yang meninggi, sambil berdiri memeluk merah putih, kutepis kemungkinan pergi. Tak akan ada perpisahan itu. Suatu hari, jiwa matahari akan mencerahkan segala yang telah darah. Jutaan tekad, daya, dan doa akan membelai, mengusap wajah duka. Dan para pemimpin, para ulama, rakyat yang lara, kita akan tumbuh dewasa disebabkan hikmah. Entah kapan, kuharap kita segera kembali dari pengungsian panjang yang melelahkan ini, membangkitkan negeri cinta kita sekali lagi sambil tak henti berzikir. Cipayung, Maret 2001.